Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Ujo Mesin Tani. Kali ini saya akan membahas tentang oven 10 rak 2 pintu. Oven ini sama kegunaannya seperti oven-oven yang di video sebelumnya, cuma ini lebih besar aja dan ada 2 pintu. Dan ini tombol-tombolnya juga sama, namun ini ada satu tombol buat aktifin lampunya, on off lampu. Untuk pemasangan oven ini bisa juga pakai gas atau listrik, terserah sesuai request pembeli ya. Dan oven 10 rak 2 pintu ini ada 2 kompor. Ini bagian bawah ya yang udah dibongkar. Untuk dimensi oven 10 rak 2 pintu ini tingginya 170 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 100 cm. Dan untuk ukuran loyangnya panjang 90 cm, lebarnya 52 cm. Nah, di oven 10 rak ini ada tombol untuk ngaktifin lampunya. Dan ini kami setting di pengaturan 50 derajat. Dan yang warna merah itu adalah suhu saat itu pada mesin ovennya itu. Ini sama ya, ini tuh oven otomatis, bisa nyala dan mati sendiri sesuai setelan yang diatur di pengaturan suhunya. Dan ini bagian kompor yang udah ditutup. Nah, ini sambil kita menunggu ke 50 derajat. Oven ini tuh harganya 14 juta rupiah kalau yang tipe LPG atau pakai kompor ya. Kalau pakai listrik harganya 15 juta rupiah. Itu belum termasuk tambahan peredam panas dan tambahan packing kayu, belum termasuk, masih harga ovennya aja. Dan ini sudah 49, habis ini 50, dan ini sudah 50. Lampu indikator gasnya udah mati sendiri, berarti itu kompornya juga mati. Nanti kalau suhunya turun lagi, nanti akan nyala sendiri. Lampu indikatornya nyala dan kompornya juga nyala. Dan ini kita buka ovennya. Kita tutup kembali. Dan sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.